kamu harus keluar dari anggota geng motor itu. Rizal ikut geng motor bukan untuk melakukan tindakan kriminal. Tapi Rizal cuma mau tuh bisnis di bengkel supaya terus berjalan. Aku ngajak semua warga untuk memerangi geng motor harimau. Itu salah satu anggotanya kakak aku sendiri kan. Gue mau berhenti ngelakuin semua ini. Dan gue juga mau keluar dari geng yang udah kita bentuk. Siapapun yang keluar dari geng harimau harus rela jari kelingkingnya dipotong. Apa nih? Ini kenapa? Dia diculik geng motor. Diculik geng motor? Lagi pada ngapain nih? Enak gak makanannya? Ini mah gak enak. Buang makanannya, buang. Lo gak terima lo? Gak terima sama gue, ha? Geng! Harimau! Harimau! Udah punya nyali lo kemari. Harimau! Sekat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Tante mau jualan kolak? Ah, enggak. Ini Ibu lagi bikin takjil untuk santri-santrinya Kiai Hasan. Ya kan mau jualan. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Loh, ini kok banyak banget, Jal? Iya, Bu. Alhamdulillah ada rezeki dari Bu. Ini habis dari mana? Vini kenapa, Bu? Ibu juga nggak tahu. Semenjak kekasihnya meninggal, adik kamu kayak jadi orang tertutup gitu. Mungkin masih sedih kali. Ya kayaknya sih gitu. Ibu cuma khawatir kalau adik kamu nanti berbuat yang aneh-aneh. Ya udah, Ibu nggak usah khawatir ya. Nanti biar aku yang coba ngomong sama Vini. Mas, bangun mas. Dan gimana nih, Dan?
Ayo, mau ngambil motor gue! Tuh! Wah, berani ya lo. Ajar! Daddy! Hei! Lepasin gue! Wah, diam lo! Jangan lepas! Diam! Daddy! Geng motor bukan begal. Lu mau masuk penjara? Gua ngabisin orang. Lu ngapain belain dia? Gua bukan belain dia, gua cuma ngehalangin lu dari berbuat konyol yang nantinya bakal lu sesalin. Ya sama lu. Yuk 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 yuk. Enggak apa-apa, Bang. Makasih ya, Bang, udah nolongin saya. Ini, Bang. Semua ini tuh demi kebaikan geng kita. Asal lo tahu ya, gara-gara tingkah lo ini, geng kita udah gak ada nyali lagi di depan mata geng orang lain. Dengan kita kayak gini aja, kita tuh masih diseganin. Kan kita masih sering menamalkannya. Bang, bener kita nyebelah sama Rizal? Kalau bukan karena lo pacar adik gue, udah habis lo. Iya udah, gue minta maaf sama lo. Kali ini gue maafin. Tapi lain kali kalau misalkan lo nentang gue lagi, siap-siap lo kena hukuman dari gue. Kelakuannya meresahkan saja. Meresahkan gimana, Pak, maksudnya? Nih, lihat nih videonya. Oh, lihat sendiri kan, Bang, betapa sadisnya kelakuan geng motor harimau itu. Saya sih maunya warga itu semua kompak buat melawan mereka. Iya, Mas, tindakan mereka udah di luar batas. Ya, Vi,
Ya, Bu. Vin, kakak tahu kamu tuh masih berkabung atas meninggalnya Denny. Tapi kakak minta ya, kamu stop sebar-sebarin foto dan video perbuatan aksi dari geng motor harimau. Loh, emangnya kenapa, Kak? Ya, semua ini demi kebaikan kamu. Kalau nanti mereka berbuat jahat sama kamu, gimana? Kamu gak mikir? Justru itu, Kak. Mereka tuh keji, gak punya hati. Aku ngajak semua warga untuk memerangi geng motor harimau. Ya, tapi kalau nanti kamu kenapa-napa, gimana? Kenapa aku harus takut? Kok salah satu anggotanya kakak aku sendiri, kan? Rijal, apa benar yang dikatakan oleh kamu barusan? Kakak gak bisa jawab, kan? Aku punya buktinya, kak. Bener-bener kecewa sama kamu ya. Ngapain sih kamu ikut kesan jadi anak berandal kayak gitu? Rizal ikut geng motor semata cuman buat nyalurin hobi balap Rizal aja, Bu. Sebelum pembunuh Denny tertangkap, aku gak akan berhenti memerangi geng motor yang ada di kota ini. Ibu mohon sama kamu ya, Jal. Kamu keluar dari anggota geng motor itu. Bukan karena lo pacar adik gue. Ya habis. Iya udah. Gue minta maaf sama lo ya. Woi, geng selebgram datang nih. Brother, mendingan lo dan teman-teman lo balik aja deh. Bikin video, terus upload di sosmed. Ya. Biar makin terkenal kayak selebgram. Ya. Lo denger gak katanya Gary barusan? Lo denger gak? Gue gak mau tahu ya. Lo harus cari penyebar video itu. Hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, itu si Vini. Vini kenapa? Dia diculik geng motor. Hah? Diculik geng motor? Diculik. Ya udah, Bu, aku cari dulu ya. Kamu mau kemana? Mau cari Vini, Bu. Enggak. Kita lapor polisi aja. Ayo, udah aku bilang lapor polisi. Ayo, buruan. Kalau saya Pak Polisi, tolong temukan putri saya. Ibu harap tenang. Sekarang juga anggota kami akan melakukan pencarian. Sebentar ya. Ibu yang sabar ya. Dari pihak kepolisian pasti akan segera menemukan Vini. Ya, Bu ya. Oh, jadi ini nih yang nyebarin video kita di medsos. Hah? Hey. Jawab dong. Jawab gua. Jawab! Jawab! Jangan. Woi, jangan cari, berhenti. Pak, tolongin saya, Pak. Ayo, Pak. Jangan. Bang, apa-apa. Bang, itu keluar dari sini. Ayo, masuk, cepetan. Ayo.
Sekarang kita aman sih. Polisi tahu dari mana markas kita ya? Geng kita ada yang berkhianat. Ya sih gini sob, kalau kita gak ada yang khianat, gak mungkin polisi ada yang tahu. Jal, lo tahu dari mana kalau kita lagi diburu polisi? Gue tahu dari... Rizal, kalau kalian itu lagi dicari sama polisi. Kalau enggak, bisa masuk penjara kalian semua. Gua tahu dari mana. Gina. Gina tahu dari mana kalau kita lagi diburu polisi? Ya tahu lah, Bang. Pas penggerebekan tuh aku di sana. Jadi aku tahu yang polisi omongin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kirain udah pada tidur. Gimana ibu bisa tidur kalau kamu masih keluyuran di luar sana? Ibu gak mau tahu ya, Rizal. Ibu ngomong sekali lagi sama kamu, kamu harus keluar dari anggota geng motor itu. Ibu gak mau kamu melakukan tindakan kriminal. Insya Allah enggak, Bu. Rizal ikut geng motor bukan untuk melakukan tindakan kriminal. Tapi Rizal cuma mau tuh bisnis di bengkel supaya terus berjalan. Lagi pula sekarang kalau Rizal bukan anggota geng motor, mungkin Vini masih di tangan mereka. Ibu gak mau dengar lagi alasan kamu. Pokoknya kalau kamu masih jadi anggota geng motor itu, ibu gak akan pernah mau bicara lagi sama kamu. Bu, iya bu. Bu, Rizal janji bu. Rizal gak akan ngebantah kata-kata ibu. Geng keling. Aduh, sorry nih bro, gue gak ikut ya. Lo nolak sih. Kenapa lo? Ya, gue udah gak mau trek-trekan lagi aja. Lo apaan? Gue mau berhenti ngelakuin semua ini. Dan gue juga mau keluar dari geng yang udah kita bentuk. Lo tau kan konsekuensinya kalau keluar dari geng Harimau? Masih ingat? Siapapun yang keluar dari geng Harimau harus rela jari kelingkingnya dipotong. Lo pikirin baik-baik. Thank you.
Masya Allah. Kalau semua ini adalah balasan dari semua perbuatanku, aku ikhlas ya Allah. Jal, gimana rasanya? Kalian bisa lihat sendiri kan? Ini konsekuensinya kalau keluar dari geng Harimau. Sorry Jal, lo udah bukan anggota geng motor kita lagi. Jadi kita gak bisa menolong lo, dan kita pun juga gak bisa ngejamin keselamatan lo dari inceran geng-geng lain. Cabut geng. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka ya Allah. Aduh, pelan-pelan. Kamu yang sabar ya. Nanti aku bilangin Bang Marco deh, supaya gak gangguin kamu lagi. Jadi kamu ini adiknya si Marco ya? Ketua geng motor itu. Iya, sekarang juga lebih baik bawa dia pergi dari sini. Kenapa Bu? Kita gak tahu apa-apa loh tentang geng motor itu. Ibu gak peduli. Hidup kita ini sudah susah, Rizal. Ibu gak mau ya hidup kita makin susah. Gara-gara kamu berhubungan dengan adiknya si Marco itu. Tapi Bu, saya... Ibu gak butuh penjelasan kamu. Cepat suruh dia pulang. Maafin ibu aku ya. Enggak ibu, kamu gak salah kok. Misalkan lo terima, gue lupain semua pengkhianatan lo. Tapi kalau misalkan lo gak terima, gue yang sendiri akan motong jari kelingking lo. Bekas lo waktu 10 menit, pikirin baik-baik. Ada di sini. Aku tuh ngikutin mobil tadi nyulik kamu. Dan gue juga ngajak kalian untuk ninggalin tempat ini. Gak salah lu. Lu sadar gak sih? Hah? Gue kayak begini itu demi kebaikan kalian. Kegiatan geng kita makin kesini udah semakin menjurus kriminal. Bener gitu semuanya Nat ya Gizal. Ya sekarang gini deh ya, kalian pikir. Konsekuensi itu bukan cuma kalian masuk penjara. Tapi kalian tuh bakal dilaknat sama Allah. Emang mau? Udah gue ikut. Baik Pak, saya akan memberitahu markas geng Harimau. Tapi saya mohon sama Bapak,
Tolong bebaskan teman-teman saya tertangkap pada saat itu ya, Pak. Baik. Kami akan mengabulkan permohonan kalian. Tapi tetap, di antara teman kalian yang berbuat kriminal seperti mencuri motor dan tindak kekerasan, kami akan tindak dengan sesuai hukum yang berlaku. Siap. Insya Allah, udah kalian tenang aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Tumben datang kemari rame-rame. Begini Pak Kiai, kita datang sini itu mau... Kita mau masuk pesantren. Iya Bang Kiai. Alhamdulillah. Kira-kira apa bisa Pak Kiai? Tentu saja bisa, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kalian harus menghasilkan prakarya terlebih dahulu. Insya Allah kita bisa, Pak Kiai. Kita bisa ngebuat kaligrafi menggunakan airbrush, ya kan? Alhamdulillah, kalau begitu. Kebakaran! Insya Allah. Awas, Pak Kiai! Mungkin mereka yang membakar pesantren. Udah, mendingan kita matikan dulu api. Kebakaran! Kebakaran, Bray! Bray, kayaknya kita harus ngerekrut anggota baru, Bray. Makin lama anggota kita makin habis. Gak bisa tinggal diam kayak gini. Ngapain lo kemari? Gue datang ke sini mau minta sama lo dan anak-anak yang lain buat nggak neror pesantren Kiai Hasan. Oke. Gue kabulin permintaan lo. Tapi lo harus terima tantangan dari gue. Kita balap motor. Balap motor? Kalau misalkan lo menang, gue biarin lo sama si Keling, sama si Mame, gue biar lo nyantren. Tapi kalau misalkan lo kalah, lo harus balik lagi ke geng harimau. Gue. Gue terima tantangan. Gue tunggu besok di tempat biasa. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menantang saya untuk balapan, Pak Haji. Dan kalau insya Allah saya menang, mereka nggak akan mengganggu pesantren ini lagi. Bismillah saja. Insya Allah, kalau niatnya baik, hasilnya juga akan baik. Nah, sekarang kita semua doakan Rijal biar menang melawan geng motor ini. Thank you.
Bu, Rizal janji. Rizal gak akan ngebantah kata-kata itu lagi. Gimana keadaan kakakmu? Masih ditangani dokter, Bu. Sudah, jangan panik. Lebih baik kita berdoa untuk kesembuhan Rizal. Jadi dia anggota geng motor yang selalu resah itu. Kena gua hajar dia. Maafin gue ya. Maafin gue gak akan ngulangin lagi semua. Maafin gue. Bro, lo gak perlu minta maaf. Karena kita semua udah maafin semua perbuatan lo. Gue kapok. Gue kapok ya, gue kapok. Gue mau tobat ya. Gue gak mau di sini ya, gue mau tobat. Ya Allah. Alhamdulillah, sama-sama ya Allah. Berilah tobat hamba ya Allah, terimalah tobat hamba ya Allah. Jal, kalau emang lo sayang sama adik gua, lo jagain adik gua ya Jal. Abang ya sabar ya Bang. Gina sama Rizal bakal nungguin abang sampai bebas. Apa sih ya? Jadi gini Bu, untuk sementara waktu Gina mau tinggal di sini dulu
Soalnya pemilik kontrakannya nggak mau nyewain tempatnya lagi ke Gina. Apa? Dia mau tinggal di sini? Enggak. Ibu nggak boleh. Mau ditaruh di mana muka ibu? Masa keluarga Gaya Hasan mau menampung perempuan yang nggak jelas statusnya kayak gini? Kecuali apa, Bu? Kecuali kamu nikahin dia. Jadi jelas statusnya. Dia istri kamu. Mau tinggal di sini selamanya juga, silahkan. Kamu mau kan menikah sama aku?